Asyhadu an la ilaha illallah. Walau gereja Yasmin berdiri, kita tetap bersedih. Tonton video ini sampai habis karena semua akan kita bahas di sini. Jumpa lagi di channel saya dengan saya Jonas Leong. Peresmian Gedung Gereja Kristen Indonesia atau GKI Yasmin Bogor pada hari Minggu 9 April lalu seharusnya menjadi peristiwa yang istimewa. Acara itu dihadiri oleh Menko Polhukam Mahfud MD, Mendagri, Tito Karnavian, dan Wali Kota Bogor, Bima Arya. Bayangkan, ada dua menteri dan wali kota hadir di acara itu. Bima Arya sendiri dalam jumpa pers menyatakan peresmian Gedung GKI Yasmin yang bertepatan pada hari Naskah ini menjadi akhir yang membahagiakan. Untuk jemaat GKI, Bima bilang perjuangan mendirikan gereja itu memakan waktu 15 tahun. Ia mengaku mencurahkan energi dan konsentrasi untuk memperjuangkan jemaat GKI Yasmin untuk memperoleh gereja. Peresmian itu, kata Bima, merupakan bukti dan komitmen pemerintah Kota Bogor untuk memastikan hak bagi warganya untuk beribadah. Tapi benarkah ini adalah akhir yang membahagiakan? Ternyata tidak semua berpikir begitu. Masalah utama gereja yang diresmikan itu bukanlah gereja yang diperjuangkan untuk dibangun. Lokasi pendirian gereja GKI itu berbeda dari lokasi asal. Keduanya berjarak sekitar 1 km. Menurut mereka, penyelesaian dengan cara membangun gereja di lokasi baru menunjukkan pemerintah tunduk pada tekanan kelompok intoleran dan tidak menghormati keputusan pengadilan yang seharusnya berstatus hukum tetap. Selama 14 tahun, jemaat GKI memang terus memperjuangkan hak mereka sebagai bentuk protes selama ini. Sudah lebih dari 200 kali mereka menggelar ibadah di seberang istana sejak Februari 2012. Kini mereka sih mungkin sudah berhenti beribadah di depan istana. Pembangunan gereja ini terkesan baik-baik saja pada 19 Juli 2006. Pemerintah Kota Bogor menerbitkan izin mendirikan bangunan GKI Yasmin. Tahun kemudian, GKI mulai melakukan peletakan batu pertama yang dihadiri oleh Wali Kota Bogor saat itu. Namun cerita mulai belok arah ketika ada sejumlah kelompok masyarakat menolak pembangunan gereja. Sebagian besar memprotes, bukan penduduk di sekitar gereja. Tahun 2008, kelompok ini mengajukan surat permohonan pembatalan pembangunan gereja ke pemerintah Kota Bogor. Anehnya, pemerintah daerah Bogor begitu saja tunduk pada permintaan itu. Pemda kemudian mengeluarkan surat pembekuan IMB. Tentu saja gereja tidak terima. GKI Yasmin menggugat keputusan itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara PTUN Bandung. PTUN membenarkan gugatan itu dan menyatakan pembekuan IMB tidak sah di Bogor. Mereka kemudian mengajukan banding kasasi hingga meninjau kembali ke Mahkamah Agung. Ternyata permohonan Pemkot ditolak Mahkamah Agung. Mahkamah Agung menetapkan IMB tersebut adalah sah dan gereja boleh dibangun. Tapi apa yang terjadi di pengadilan tidak sejalan dengan apa yang berlangsung di lapangan. Aksi dan menghalangi pembangunan, berbagai tujuan dilancarkan untuk menghalangi pembangunan gereja. Forum Komunikasi Umat bahkan menuduh terjadi pemalsuan data dan tanda tangan persetujuan warga yang disebut dilakukan panitia gereja. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama tahun 2006, memang dinyatakan bahwa untuk membangun gereja diperlukan sedikitnya persetujuan yang ditandatangani dengan 60 tanda tangan warga setempat. GKI Yasmin sudah memperoleh 60 tanda tangan yang dibutuhkan, tapi sebagian besar dituduh tanda tangan dipalsukan. Atas tuduhan tanda tangan palsu itu, Pemkot Bogor berkeras mencabut IMB gereja. Masalah menjadi panjang karena Pemkot Bogor tidak mau menjalankan keputusan MK. Pembangunan gereja pun terbengkalai. Simpati dari masyarakat sipil sebenarnya sudah bertatangan. Apalagi Ombudsman RI juga mengeluarkan rekomendasi agar wali kota membatalkan surat pencabutan IMB. Bima Arya menjadi wali kota Bogor pada 2014.
semula berjanji akan menjadikan konflik GKI Yasmin sebagai prioritas pertama. Namun ternyata sang wali kota tak bisa leluasa bergerak. Dia tentu mengalami tekanan dari berbagai penjuru. Dalam kondisi tekanan itulah, dia melahirkan solusi jalan tengah. Dia percaya hak umat Kristen untuk beribadah harus dihormati. Tapi juga ia tak ingin berhadapan langsung dengan kaum intoleran garis keras. Bima Arya mengatakan setidaknya ada 30 pertemuan resmi dan 100 pertemuan informal digelar untuk mencari jalan keluar terbaik. Pada akhirnya ia memutuskan untuk merelokasi gereja. Hasil gereja tidak dibangun di lokasi asal, melainkan di daerah Cilendek Barat yang berjarak 1 km. Bangunan itu adalah bangunan gereja GKI Cilendek Barat yang sekarang diresmikan. Seperti yang saya katakan, tidak semua pihak gembira dengan pembangunan gereja baru ini. Terutama datang dari mereka yang sudah bersusah payah memperjuangkan gereja dan merasakan penderitaan, diintimidasi, difitnah, dihina, dan harus pulang pergi ke pengadilan dan juga berpanas-panasan dan berhujan-hujanan. Mereka adalah orang yang bisa disebut berjuang sampai penghabisan untuk membangun gereja yang secara hukum sudah disahkan pendiriannya oleh Mahkamah Agung. Pengesahan diberikan bukan hanya oleh pengadilan negeri, bukan hanya oleh pengadilan tinggi, tapi sudah sampai Mahkamah Agung. Mereka sudah lelah secara fisik dan mental. Mereka bahkan mungkin mengeluarkan dana tidak sedikit untuk menegakkan hak-hak yang dicabut. Dicabut begitu saja oleh kelompok-kelompok yang berpikiran sempit. Mereka sudah bekerja keras menjalani proses hukum yang benar. Mereka berusaha menjadi warga negara yang taat hukum, dan yang mereka tuntut cuma satu, yaitu beribadah di gereja yang sebenarnya memang sudah seharusnya dibangun. Jadi bisa dibilang, mereka sebenarnya tidak berbahagia di hari yang menurut Wali Kota Bogor adalah hari yang membahagiakan untuk umat Kristen. Mantan juru bicara GK Yasmin, Bona menganggap negara seharusnya menegakkan hukum dan konstitusi tanpa kecuali. Bona menganggap peresmian GK Yasmin di Cilendek itu sebagai contoh kegagalan gereja dalam melaksanakan Pancasila dan UUD 45 secara konsekuen. Sebagian dari jemaat gereja bahkan tidak mau beribadah di gereja baru itu. Mereka memilih untuk beribadah via YouTube dan di rumah jemaat. Apa yang terjadi sungguh memprihatinkan, dan bentuk penyelesaian yang dilakukan oleh Wali Kota Bogor ini bisa berimplikasi negatif ke depan. Kasus-kasus pelanggaran kebebasan beragama ke depan akan terus terjadi, mengingat dalam kasus GK Yasmin, putusan hukum diabaikan begitu saja untuk memuaskan kelompok mayoritas. Namun di sisi lain, saya juga bisa memahami sikap Bima Arya. Dia barangkali menganggap konflik ini hanya bisa diakhiri dengan kompromi. Pada akhirnya, kita harus sadar inilah harga yang harus dibayar bila kita terus membiarkan kelompok-kelompok preman yang merajalela. Mereka sama sekali tidak menggunakan akal pikiran yang lurus. Mereka percaya bahwa perbedaan dan keberagaman adalah sesuatu yang tidak sejalan dengan ajaran mereka. Karena itu, jangan pernah biarkan kelompok-kelompok radikal semacam ini terus tumbuh. Selama mereka masih beroperasi, keutuhan bangsa ini akan terancam. Itu saja opini saya dan bagaimana opini kalian semua. Tuliskan opini kalian di kolom komentar. Pastikan Anda menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka mengetahui informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya